Siti? 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 Siti, kau kat mana? Ni lu buat aku takut. Siti? Suka sangat kenapa? Tanya, jadi tak awak kita orang pergi berdua tu, Aman? Siapa kata tak jadi? Esok juga kita pergi! 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 Dah lama kita pergi cuti, kan? Yang paling penting bukan kau saja pergi bercuti. Blok Miss Cinta tu pun kena bercuti juga. Alah, kesianlah kalau Blok Miss Cinta bercuti. Nanti kau balik, bukalah balik Blok Miss Cinta tu. Dahlah, aku tidur tak sabar nak pergi. Kau nak tidur tu baca-baca sikit eh. Aku tak nanti kau meninggal. Ya. Bukan saya tak nak. Tapi bagilah masa untuk saya berfikir. Ya. Tak apalah. Nanti kita jumpa eh. Bye. Mencintai dua pemuda sekaligus. Wah. Saya tahu awak tak nak benda seperti ini berlaku. Apapun, awak kena buat keputusan. Seorang akan menjadi orang paling gembira dalam dunia ini. Dan seorang lagi akan kecewa. Eh, dah kenapa? Kena pergi ke Maman pula. Itulah, tiba-tiba penuh pula Syailin masalah aku tu. Kan dia ganti dengan Rizal warna kejal. Nasib baik Mak Zahra keluar belanja. Kalau tak aku dah mengamuk tu tadi. Ah, sebab aku tahu aku nak mengamuk lah aku cerita dari kereta. Tak apa, tempat tu cantik. Ah, lagi pun kawan aku tinggal kat sana. Tinggal kat sana? Ah, nanti kau tahulah siapa. Alah, Lydia. Kau pun tak kisah kan kalau kita pergi ke Maman kan? Maman pun boleh. Yelah. Tapi kau kena janji. Kau kena bawa aku pergi Tioman juga nanti. Yolah, Makcik Lydia.
tak maafkan kau, Daniel. Aku dah cakap kau je tak nak percaya. Wow, besarnya tempat ni. Macam seronok je, kan? Ya, seronok kalau aku dapat layan. Tak ada. Miss Cinta tengah bercuti. Jangan ada. Jom. Cik Daniel? Ya, saya. Yasmin. Lydia. Hai, Zeti. Yasmin. Cik Daniel yang tempah bilik itu, kan? Saya. Jom saya tunjukkan. Macam mana berjalannya, okey? Ya, minta maaf. Hey, Rizal. Macam jumpa juga kau kat sini. Kita sini lah. Okey? Ya. Ya, jumpa lagi. Jom, silakan. Lydia. Kau ingat tak Rizal? Kawan Daniel tu. Tengok dia tu asyik perhatikan Yasmin je. Aku tengok kan. Yasmin tu pun asyik tersenyum je dekat Rizal. Yalah, dia nak sengih ke, dia nak senyum ke. Kita kan tengah cuti ni. Miss Cinta, hari tu saya terkejut besar. Hampir-hampir pemuda Y bertemu dengan pemuda X. Panik saya dibuatnya. Masa tu saya keluar dengan pemuda Y. Sui, dah lama kan kita berkawan? Dalam 2 tahun kot. Sebenarnya, 2 tahun, 2 bulan, 2 minggu, 2 hari. Ataupun 7 Oktober. Awak ingat semua tu? Mestilah saya ingat. Masa tu awak pakai baju warna merah jambu. Awak ikat rambut. Kasut awak warna merah. Saya pun tak ingat awak pakai apa masa tu. Tak apa, Suri. Saya tak kejati. Bagi saya, saya nak hidup dengan awak untuk selama-lamanya. Sampai bila-bila. Alamak, dia dekat sini pula. Kenapa dengan awak sini? Alah, macam aku tak tahu. Apa kes? Aku pun tak tahu salah dia ataupun tak. Sebab dia bercinta dengan 2 pemuda serentak, okey? Aku rasa kau tak payah risaulah. Kepada dia lah pilih sendiri. Memang dia akan pilih pun. Sebab dia pun tak suka macam ni. Lagi 2-3 hari kan, ada orang nak datang jumpa Min. Siapa? Anak kawan Mak. Orangnya baik tau. Namanya Azri. Mak, bapa nak jumpa. Tak kenal pun. Tak payah jumpa, tak penting. Mak yang Mak beria sangat nak suruh Min jumpa, kenapa? Bapa Amir dah. Miss Cinta, saya akan buat keputusan secepat mungkin. Lagi lama dibiarkan, lagi lama masalah ini akan berterusan. Memang salah saya. Sepatutnya saya tutup mata dan hati apabila cinta daripada pemuda kedua mula menyapa saya. Baguslah kalau macam itu. Meminjam kata-kata orang bijaksana. Jika cinta pertama itu gugur, anda tidak perlu memandang pada cerita kedua. Tetapi, mungkin ada sesuatu yang membuatkan anda membuka pintu hati pada cinta kedua. Oh, jadi
Jadi sebab itulah aku kerja kat sini. Pasal Yasmin. Pertama kali kita orang terserempak, aku je nampak dia. Dia tak nampak aku. Eh, memanglah kan? Sebab aku tengok dia, dia tak tengok aku. Dah tu kau tak tegur dia, memanglah dia tak nampak. Alah, kau ni mesti tak kenal aku pula. Aku tak pandai nak ayat-ayat cinta ni. Dia pun aku dah anggap macam bos aku sendiri. Tapi kalau kau nak suruh aku bagi ayat cinta, aku rasa lagi 100 tahun pun aku tak boleh buatlah. Kau tahulah aku ni menggelabar. Eh, kau tu bukan menggelabar je tau. Kau tu lupa bendul, kau tahu. Tapi sampai bila kau nak kerja sini? Tak lama. Lagi 2-3 hari aku baliklah. Tapi sebelum aku balik, aku nak luahkan perasaan aku dulu kat dia. Terpulanglah pada dia nak terima atau tak. Tapi kalau dia tak terima, aku takkan datang balik ke sini. Alamak kau. Ayat boleh tahan juga kau, eh? Iwan, enggak kan dia? Cinta, Daniel. Cinta. Eh, Daniel. Tolong aku. Apa? Suruh kau tolong luahkan cinta dia kat Yasmin? Dia minta kita tolong ajar dia. Habis tu macam mana? Kan aku dah cakap, Rizal tu memang ada hati kat Yasmin. Tapi sekarang ni kita nak tolong ke tak? Sebab kalau ikut kau, aku mana nak tolong? Yelah, kita tengah bercuti kau. Buat apa nak fikir masalah orang? Kita kenalah tolong. Sebab Rizal tu kan kawan Daniel. Kena? Yelah, syuting kau tolong ke tak? Daniel, saya akan tolong awak. Terima kasih, Zeti. Sama-sama. Yelah, yelah. Aku tolong. Okey, saya tujukan kepada Yasmin yang saya cintai dan saya sayangi. Terimalah syair saya. Sering kau datang. Kau nak bersyair semua. Aku suka bersajaklah. Okey, okey. Aku cuba sekali. Maafkan aku. Yang kau menyanyi buat apa? Bersajak. Maafkan. Gaya. Penuh perasaan. Penuh perasaan? Penuh perasaan. Okey. Jangan gila. Okey. Tengok nafas. Maafkan ku. Sering kau datang. Di pangkal lelah. Dan hilang. Di saat jaya. Dalam mimpi yang sunyi dan senyap. Lagi? Lagi? Eh, cakap. Lepas tu? Cakap. Cakaplah. Cakaplah. Dia suruh senyap. Ini bukan suka senyap. Oh. Jalan senyap mimpi yang sunyi. Terus. Oh, oh dah. Jangan kau ajar dia. Kau tak pandai. Cuba lagi sekali. Cuba. Janganlah main. Oh, aduh, kena banyak ni. Ketawa, janganlah ketawa. Aku pun nak belajar ni. Panas ni, cepatlah. Ya, 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 ya. Senyap je. Esok lusa ke? Tak apalah kalau macam tu. Nanti kita jumpa pula balik sini, eh. Bye sayang. Siapa tu? Awak ni buat saya terkejut jelah. Awak sebut siapa? Adik saya. Dia nak balik kampung kejap lagi sebab dia telefon saya. Oh, saya ke?
Jomlah order makan, saya dah lapar dah ni. Kenapa awak tenung saya macam tu? Awak tak percaya saya ke? Bukan tak percaya. Cuma rasa kurang percaya. Rizal, saya rasa awak kena terus teranglah. Alah, tapi saya ni gabrah. Okey, okey, macam ni, macam ni. Kita berlakon. Berlakon? Daniel, kau berlakon jadi Rizal. Zeti, kau jadi Yasmin. Apa pula kata nak tolong Rizal? Tanganlah aku. Cepatlah, cepatlah. Kejap je, kejap je. Cakap action, korang berlakon tau. Okey, sedia. Action! Maafkan diriku jika aku menyayangimu. Apa maksud awak? Kau tahu apa maksudku, Zed. Yasmin. Aku cinta padamu. Terimalah cintaku. Okey. Ada apa ni? Jadi saya nak kena buat tu semua ke? Kau kena buat betul. Lah, awak dah nampak kan? Jadi lepas ni apa yang awak nak cakap, apa awak nak buat, awak kena yakin tau macam Daniel buat tadi. Nanti kita cuba buat dengan Yasmin eh. Boleh ke tidak? Insya-Allah. Kita cuba. Zeti, Lydia. Rajin korang macam sia, kan? Seorang je. Mana teman lain? Teman lain? Teman istimewa ke? Saya mana ada teman istimewa? Itu yang mak saya sibuk sangat nak kenalkan saya dengan orang KL tu. Bila tu? Tah. Esok ke lusa kot diorang sampai. Jadi awak macam mana? Taulah. Ikut saya nak pilih sendiri. Aku mesti cinta. Jomlah kita pergi sarapan dulu. Tak sarapan ni kan? Boleh? Maknanya, awak dah tahulah yang Mak Yasmin nak kenalkan Yasmin dengan orang lain. Tahu macam tu je. Dengar dia orang berbual semalam. Tapi tak tahulah betul ke tak. Memang betul lah. Kita kena cepat dia tahu tak. Bila? Sekarang. Pertama kali saya ternampak awak, jantung saya laju. Nafas saya kencang. Saya rasa saya jatuh cinta pada awak. Saya cintakan awak. Saya berlakon drama. Drama pentas. Kadang-kadang saya kena hafal skrip. Drama apa yang awak berlakon ni? Drama. Nama drama tu eh. Dayang dan Lembing Pulang ke Kampung. Nanti jangan lupa bagi saya tiket cuma. Yelah. Senang. Mau ke tak? Jujur. Yasmin tanpa kulit.
Hai, aku pelik betul lah dengan kau ni. Yang kau tutup mata masa kau cakap tadi kenapa? Hai, aku tak boleh lah. Aku tak boleh tengok muka dia. Dia aku tengok muka dia aku takut. Tu pasal aku tutup mata. Kalaulah Mak Yasmin tu terima cinta awak, lagi huru-hara lah hidup awak. Habis macam mana? Kita ada plan B tak? Kita mana ada plan B? Ah, apa kata kalau awak dekatkan diri awak dengan Yasmin? Baru ada kemesraan sikit. Bila dah mesra, baru awak tak takut nak luahkan perasaan awak kat dia. Ni kes budak perempuan yang ada dua pakwa tu, eh? Apa susah? Yang kacak, yang kaya, bagi je kat aku. Yang lain seorang tu, suruh dia ambil. Kau dia bukan nak menolong aku, kan? Itu dah kira menolong lah tu. Ya, Puan. Nanti tolong hantar tuala ke bilik 810. Baik, Puan. Oh, Rizal. Ya. Lupa saya nak beritahu. Ya, Puan. Minta tolong sampaikan pada Kak Jo, ya. Tolong kemas bilik khas sebab esok ada tetamu khas nak datang. Baik, Puan. Tetamu khas? VIP? Bukan VIP, tapi VIBM. VIBM? Very important, bakal menantu. Oh, very important. Bakal menantu. Manalah tahu kan kalau Yasmin tu ada jodoh. Rizal ada buah hati ke? Tak ada lagi, Puan. Ha, kalau tak ada, kenalah kerja kuat-kuat, kumpul duit banyak-banyak, baru boleh pikir anak dara orang. Azri, salam. Cik, sihat? Macam mana? Alhamdulillah, semuanya okey. Sekarang ni Azri pergi rehat dulu. Nanti petang Yasmin bawa pergi jalan-jalan. Tak apalah, lagipun saya tak nak nyusahkan Yasmin. Tak ada susahnya. Sekejap, ya. Riza? Nanti tolong angkat barang. Darinya. Eh, kita memang kena cepat ni sebab pemuda pilih hari Ibu Yasmin tu dah sampai. Kacak tu orangnya. Aku bukan apa. Aku tak salahkan Ibu Yasmin kalau dia nak menantu macam tu. Dan aku pun tak salahkan Yasmin kalau dia pilih Azri. Biar apa pun yang terjadi, kita kena juga suruh Rizal keluarkan perasaan dekat Yasmin malam ni juga. Okey? Kalau macam tu saya cari Rizal lah. Okey. Cepat tau. Pegang. Izzati. Kalau Azri tu dapat tawan hati Yasmin, habislah rancangan kita. Sekurang-kurangnya kita cuba. Eh, pasal gadis X tu kan, memang kita nak buat apalah. Tapi betul ke dia nak buat pilihan dia hari ni? Jom lah. Saya tengok awak diam dari tadi lagi. Entahlah, Suri. Saya rasa macam tak ada hati. Kenapa? Saya dapat rasakan yang awak akan tinggalkan saya. Betul tak? Sebenarnya... Tak, Suri. Awak tak boleh cakap apa-apa. Awak nak tahu, saya dah 20 kali dikecewakan. Yazid, saya tak cakap apa-apa lagi. Maknanya awak takkan tinggalkan saya? Mestilah tak. Terima kasih, Sri. Bukannya apa. Cuma saya ni susah sikit nak luahkan perasaan cinta saya. Ha, saya ada satu rancangan. Daniel, awak mainkan peranan penting.
awak kena pastikan Yasmin datang malam ni. Ha, tak apa tak apa. Itu aku boleh uruskan. Kita cakap je dengan Yasmin yang kita nak jumpa dia malam ni juga. Oh, jadi apa rencananya? Macam ni. Yasmin. Sini kejap. Kenapa, Lydia? Awak boleh ikut saya tak? Eh, Rizal. Boleh tak kau tenang sikit? Saya seramutlah awak macam ni. Ada hal sikit. Tapi susahlah nak cerita kat sini. Benda ni ada kena-mengena dengan Rizal. Eh, kau tenang je. Kau buat apa yang kita dah ajar kau. Ah, cuba tak nafas. Kita tak nafas. Ha. Rizal kenapa? Dia okey ke tak? Dia okey, dia okey. Cuma... Bagi saya 5 minit boleh? Boleh, boleh. Sekejap. Tak nafas. Kau tak nafas. Ha, tak nafas. Ha. Bang. Daniel. Masuk, Daniel. Suspek akan ke lokasi dalam masa 5 minit. Sedih. Betul, dia terima. Sedih. Sini, 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 sini. Jom, jom, jom. Nyuruk, nyuruk. Yasmin. Yasmin. Siapa? Keluarlah. Tak payah minyuk nyuruk. Yasmin. Ya Allah. Rizal, terkejut saya. Kenapa? Bawa ke sini. Saya nak jumpa awak sekejap je. Yasmin, saya nak jumpa awak sekejap je. Mungkin ini kali terakhir saya dapat jumpa awak. Mungkin ini kali terakhir saya dapat jumpa awak. Sebelum saya pergi, saya nak katakan, saya cuma katakan yang saya sayang dan cintakan. Saya cintakan. Saya sayang dan cintakan pada... Mak awak. Min? Mak, Min buat apa ni? Min... Hei, lain kali kalau nak jalan seorang-seorang waktu malam, ajaklah Azri. Tahu? Rizal. Aku dah nak sebut dah tadi. Tiba-tiba mak dia pula sampai. Aduh, terkejut aku. Apa lagi? Gelabah aku. Tak apalah, besok kan masih ada. Sabarlah, Rizal. Lah, awak jangan risau. Awak masih ada peluang. Nanti kita cuba lagi, ya? Tahu awak ni cepat sangat putus asa. Saya tahu. Memang banyak masa. Tapi sebenarnya tak makna bagi saya. Esok kena ambil KL pun. Nak naik kapal. Nak kelilingi dunia. Lupakan semua. Aku malu, Daniel. Dah lah tu, Daniel. Tu je yang kita mampu tolong. Sekarang ni, kita berserah je pada Tuhan. Ya. Tapi sekarang aku yang rasa serba salah. Aku rasa aku tak mampu jadi kawan yang baik. Sabar je lah. JT mana? Biasalah dia sibuk dengan mesin tu.
safety, Lydia. Tahu tak yang Riza dah pergi kerja? Pagi-pagi lagi dia dah jumpa mak saya, dia cakap dia nak balik, nak uruskan keluarga. Betul ke? Itu yang mak saya cakap. Tapi saya rasa ralatlah sebab semalam Lydia suruh saya jumpa dia tapi dia tak dapat nak sampaikan apa dia nak cakap. Dia nak cakap apa sebenarnya? Dia nak cakap yang dia ceritakan awak. Jadi selama ni Riza memang ceritakan awak, Yasmin. Jadi awak macam mana? Dia pun sayang Rizal? Maksudnya selama ni dia orang suka sama sukalah. Baguslah. Jadi sekarang ni kita kena telefon Rizal. Aku dah telefon dah. Tak dapat pun. Telefonlah lagi sekali. Mana tahu dia tutup telefon ke? Dia tengah kecewa lah tu. Dia tak pernah macam ni tau. Izzy, kau ingat tak yang Rizal cakap dia nak naik kapal pergi keliling dunia? Ni mungkin. Tapi takkanlah. Kau tak kenal dia. Siapa dia tu sebenarnya? Satu hari nanti kau tahulah siapa dia. Sekarang aku tak boleh beritahu. Sebab aku dah janji dengan dia. Lebih mudah untuk membuat sesuatu perancangan. Tetapi untuk melaksanakannya, satu masalah yang lain pula. Bagaimana pula dengan soalan lagi? Ada apa-apa perkembangan? Yang seorang lagi berada di kampung kerana ada urusan yang nak diselesaikan. Awak penat ya? Nampak macam tak ada mood. Saya minta maaf kalau saya masam muka dengan awak. Tak ada niat apa sebenarnya. Kalau ada apa-apa masalah, bagi tahu saya. InsyaAllah saya bantu. Tak ada masalah apa pun. Pasal kawan ke masalah besar. Okey. Kalau awak ada apa-apa yang nak bincang dengan saya, nak mengadu dengan saya, bagi tahu saya. Saya dekat sini. Tak ada apa-apalah. Terima kasih sebab ambil berat. Sama-sama. Kala kalau dapat jalan-jalan macam ni kan seronok. Dekat sini ada spa tak? Ada kat belakang tadi. Saya lupa nak tunjuk kat awak. Okey. Macam mana Azri? Dah puas dah bersia-sia? Bak kata orang putih, super. tapi Azri pun dah penat. Azri pun nak relax dekat dalam bilik dulu lah. Rehat dulu ya? Ya. Ya. Dulu ya. Macam mana dengan Azri? Dah berkenan ke belum? Kalau dah berkenan, esok Mak pergi jumpa keluarga dia. Mak, Min baru keluar ni sekali je. Sekali. Kalau macam tu, lusa Mak pergi jumpa keluarga dia. Mak! Mak saya yang beria sangat. Dia takut saya jadi macam kakak saya yang kat UK. Kenapa?
takkan kahwin lagi? Umur dia dah 33 dah. Tak kahwin lagi. Sibuk kerja je, kerja sampai ke UK. Tapi saya ni baru 24. Saya tahu awak tak nak lukakan hati mak awak. Tapi niat dia baik. Dia cuma nak awak bahagia saja. Yasmin, terus terangkan saya cakap. Azri itu pun baik orangnya. Maksud saya, susah nak cari sebab untuk awak tolak dia. Tapi kita mesti ada taktik. Katakanlah dia memang bukan jodoh saya. Rizal macam mana? Awak jangan risau pasal Rizal. Saya akan suruh Daniel uruskan Rizal. Dan Daniel akan cari Rizal sampai dapat. Tapi apa taktik kita? Macam mana kita nak buat Azri tak suka Yasmin? Cuba bayangkan. Azri, nanti kan lepas kita kahwin, saya nak tinggal rumah banglo 3 tingkat. Tapi saya nak awak letak lift tau. Sebab saya tak boleh naik tangga, nanti kaki saya sakit gaul. Sebenarnya saya dah ada rumah. Setakat 2-3 tingkat lah, biasa-biasa je. Beli dah baru. Beli dah banglo baru, murah je. Saya tak mampu. Mesti dia lari kan? Mesti dia ingat awak ni mata duitan. Tapi cara lain pun ada tau. Cuba bayangkan. Azri, lepas kahwin kita pergi bulan madu kan? Awak nak juga ke? Ah, boleh. Tapi saya cadangkan, apa kata kalau kita pergi Sabah? Sabah je? Ha. Buat apa? Saya dah banyak kali pergi Sabah. Tak nak, saya nak pergi Paris, London, Milan. Paris, London nilai 3? Bukan nilai 3. Paris, London, Milan. Lepas tu New York dengan Switzerland. Saya nak tengok bukit, salji. Tengoklah nanti macam mana. Tapi kita kena sabar. Saya tak nak sabar. Kenapa saya tak sabar lagi? Sabar. S-A-B-A-R. Sabar. Bukan sabar. Dah makan? Tak lalu. Saya belanja. Tak makan masakan Melayu ni. Tak apalah, makanlah. Eh, kesianlah Azri lah. Berbulan madu sampai setahun. Saya bukan kesian dengan dia. Pada saya, Azri tu dah cukup sempurna dah. Cuma Rizal tu pun tak bertepuk sebelah kanan. Tak apa, Yasmin. Awak buat je apa yang terancang. Nanti kita tengoklah macam mana. Saya nak kena buat ke apa yang kita angan-angan tadi tu? Kenalah buat. Mana tahu kalau jadi. Tahu kenapa saya ajak awak datang sini kan? Tahu? Sebab mak saya tak, maksud saya mak kita nak kita berjumpa. Kawan dan berkahwin. Tapi ada beberapa perkara penting yang saya kena jelaskan dekat awak. Saya nak banglo. Apa awak cakap tadi? Saya nak banglo. Banglo? Min, saya sebenarnya bukan nak belagak. Tapi keluarga saya memang ada perniagaan hartanah. Kami ada 20 buah banglo untuk dijual. Awak pilih je mana satu. Saya dah 10 biji saya nak bagi kepada pakcik saya, maklum saya, nenek saya, anak saudara saya, arwah saya. Ah, bukan saya. Saya bergurau saja. Tengok. Belum lagi sempat saya bincang, awak dah masuk soal banglo. Belum lagi awak masuk soal bulan madu kita. Kenapa? Tak adalah, sebab keluarga saya pun ada agensi pelancongan. Saya boleh bawa awak pusing satu dunia. Awak pilih je mana tempat, bila. Ada lagi satu. Apa? Benda ni sangat penting. Saya kena terus terang dengan awak, jelaskan dengan awak, terperinci. Saya suatu hari nanti apabila ia mengetahui. Kita minum apa? Kekasihmu ini
ingin kembali. Dia tak ada cakap apa pun. Tapi nampak macam ada masalah lah. Mesti dia tu ada sejarah hitam. Bahaya tu. Eh, awak nak cakap dah pasal banglo dengan gula madu tu? Dia boleh bagi saya lebih dari itu. Yasmin, cuba awak tanya dia, dia ada adik lelaki tak? Ada? Tapi 10 tahun. Nak? Awak tanya dia tak apa masalah dia? Sepi, aku rasa dia tu ada benda tak kena lah. Sebab tu tak ada orang nak kat dia. Mungkin Yasmin ni mangsa dia. Kita kena buat sesuatu ni. Apa benda lah kau merepek ni kan? Yelah, kita tak kenal siapa dia. Depan memanglah nampak baik, tante. Macam-macam boleh jadi. Apa kata kita siasat ni? Suri, dah lama awak sampai? Baru je. Ada yang hantar awak. Ada apa ni? Yang ni sebab saya sayangkan awak. Sekejap. Tak sebab awak setia dengan saya. Sekejap. Ini pula sebab awak sayangkan saya. Ada lagi. Ini pula sebab awak setia dengan saya. Dan yang ini sebab saya ingin mempersilakan awak. Banyaknya hadiah. Hari ini bukan hari jadi saya. Suri, aku nak tunggu hari jadi awak nak ada. Kalau kita tak ada jodoh, macam mana? Yalah, kita hanya mampu merancang. Tuhan yang menentukan segalanya. Kalau itu tak ada, saya pasti terima. Nak masuk bilik orang. Lepas tu nak menyiasat pula. Yelah, untuk kebaikan Azri juga. Aku yakin Azri tu mesti ada benda yang tak kena. Lagipun, Yasmin kan tengah cari alasan tolak cinta Azri.
Daniel, macam mana? Tak ada apa yang mencurigakan pun. Semalam saya keluar dengan dia. Dia layan saya baik saja. Lagi pun mak saya memang kenal dengan mak dia. Yang boleh selamatkan keadaan, cuma awak sendiri saja. Dan juga Rizal. Saya nak Rizal terus terang dengan saya. Saya nak Rizal beritahu saya dia cinta dengan saya. Apa tadi dia tak boleh cari. Okey, lagi. Gaya lain. Sana. Umpat. Ay, gila. Okey, 1, 2, 3. Ah. Kau ambil kawan kau. Lydia, Daniel, sekejap. Cepatlah. Aku tak nak gambar lagi. Jom. Kenapa? Tengok ni. Ya, betul. Takkan? Aku dah agak dah. Nak bawa saya pergi mana? Saya ada pendek tuju ke awak. Dia ada kasih lain kat KL. Mungkin benda ni kot. Dia nak beritahu saya selama ni. Tapi dia tak sempat nak luangkan. Saya tak nafikan yang saya ada kekasih. Nama dia Suri. Saya dah janji dengan dia, saya akan selesaikan semua masalah ni. Pertemuan kita ni pun keluarga yang atukan. Saya tak salahkan keluarga. Kalau awak nak tahu, sejak kecil lagi mak dengan ayah saya memang dah berkenan dengan awak. Sebab itulah diorang suruh saya datang sini jumpa dengan awak. Diorang tak nak pintu hati saya tertutup untuk awak. Habis tu sekarang macam mana? Awak nak buat apa? Nak tak nak, kita kena buat keputusan. Kita kena bagi tahu keluarga masing-masing. Saya minta maaf ni. Sepatutnya dari awal lagi saya bagi tahu awak yang saya ada kekasih. Tak apa. Awak jangan risau. Okey, kalau macam tu, biar saya jumpa dengan mak awak, saya bagi tahu dia. Nak. Macam itulah ceritanya. Saya dah bagi tahu pada mak dengan ayah. Mereka kecewa tapi pada waktu yang sama mereka hormat keputusan saya. Maafkan saya. Tak apalah Azri. Yang penting sekarang ni kita semua dah tahu kan? Saya pun rasa berbesar hati sangat sebab Azri sudi jadi tetamu kat sini. Tak apalah. Saya yang sepatutnya berterima kasih kat makcik sebab memahami perasaan saya dan juga. Siapa pun tahu siapa tu mesin tu. Tapi sebab saya nak selamatkan dua percintaan,
saya bagi tahu segala-galanya dekat Yasmin. Tak apa. Saya faham. Lagipun saya akan selesaikan masalah saya dekat sini. Saya rasa pintu hati dia masih terbuka untuk awak. Sebab itulah saya nak balik KL. Saya nak jelaskan segala-galanya dan terus terang dengan dia. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lagi risau pasal jodoh ni. Yasmin, macam mana nak cakap? Sebenarnya Yasmin, nak cari lelaki macam Azri tu susah. Yasmin tahu, Yasmin faham. Tapi Mak, setiap orang ada perbezaan Mak. Ada kelebihan, kekurangan masing-masing. Jangan risaulah, eh? Yalah. Eh, aku rasa kan, ni kes yang paling pelik sekali, kau tahu tak? Aku tak sangka dua kes ni saling berkait rapat. Semuanya disebabkan komunikasi, kan? Itulah. Kalau putus terang dari awal kan senang. Tak ada sampai kecoh macam ni. Itu sebablah orang minta nasihat dekat Miss Cinta. Engkau kan hebat dalam bab komunikasi ni. Kau lebih-lebih pula, kan? Eh, Daniel mana? Ah, dia mana dia? Eh, siapa yang berkumpul kat depan tu? Ah? Siapa? Jom. Pertama sekali, saya nak ucapkan terima kasih kepada JT, Lydia dan Daniel. Banyak bantu saya. Awak ni siapa sebenarnya? Eh, dah. Nanti aku cerita. Sekarang ni Rizal ni ada misi. Kita kena tolong dia lah. Eh? Jangan risau. Kali ni saya. Kenapa tiba-tiba awak menghilang? Awak berhenti kerja, awak tak jumpa saya pun? Tak beritahu saya pun? Maafkan saya, Yasmin. Sebenarnya saya malu. Lagipun saya nak jaga hati saya masa tu. Maafkan saya, ya? Saya minta maaf. Bukan salah besar pun. Dan sekarang, saya nak habiskan apa yang saya gagal lakukan hari itu. Apa? Yasmin, sebenarnya... saya cintakan awak dan saya sayangkan awak. Saya nak awak jadi teman sepanjang hayat saya. Saya pun sayangkan awak juga. Amboi, ini berlakon drama ke? Buat dia tak adalah, Mak. Tak adalah, Puan. Saya tak berlaku drama. Saya betul-betul sayangkan Yasmin. Kalau dah betul-betul, kan? Apa kata cepat-cepat bawa rombongan? Kita bertunang dulu. Tahun depan kita kahwin. Kita? Kita. Yasmin dengan Rizal. Awak yakin dengan keputusan awak? Saya yakin. Sebab tu saya jumpa awak. Kalau saya cintakan dia, dah pasti saya tutup hati saya untuk awak, Azri. Terus terang saya katakan, makin saya cuba lupakan awak, makin saya rindu ke awak, Azri. Suri, tapi saya rasa bersalah. Saya yang bersalah sebenarnya. Sekarang saya dah sedar. Awak betul-betul penting dalam hidup saya. Sebab tu saya pilih awak, Azri. Oh, rupanya Rizal ni anak orang kaya. Dia pun ada perniagaan sendiri. Ada kapal. Sebab itulah masa dia kecewa tu dia pergi belayar. Tak jauhlah setakat Australia je. Sanggup kan dia kerja kat sini? Semata-mata nak pergi kat Yasmin. Tapi dia dah buktikan
yang Yasmin suka kat dia, tak tercinta dengan dia bukan pasal harta. Hebat juga cinta kawan kau ni. Seronoknya. Tak lama lagi nak dapat menantu. Jom kita makan. Saya ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab sudi datang kat sini. Sama, terima kasih juga sebab layan kami tiga ni dengan baik sangat. Puan, nanti tolong pesan kat Yasmin. Kau datang KL, jangan lupa kita orang pula. Pasti. Eh, mana boleh dia lupa. Kalau dia lupa, memang dia nak kena. Tak apalah, kita gerak dulu. Okay. Jaga diri baik-baik. Ya, terima kasih. Kan tadi awak kat atas ke?